غرباء 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 غرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali dalam majelis ilmu kita ini, dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih menempatkan kita di jalan ini, di jalan yang sangat mulia ini, di jalan yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala hingga merasakan kenikmatan yang tiada bandingannya, yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Jalan ilmu adalah jalan para nabi dan rasul, jalan para ulama, jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan para tabi'in dan pengikut-pengikut mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati mereka semua. Dan karena jalan ilmu ini akan mengantarkan kita kepada sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu jalan ilmu bukanlah jalan yang mudah untuk kita jalani. Jalan ilmu menuntut kita untuk melakukan dan memberikan pengorbanan demi pengorbanan, dan insyaallah sebesar apapun pengorbanan yang kita berikan di jalan ini, itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya sebagian ulama pernah menuliskan dan mengatakan, annahu la budda linaili kulli marhubin mahbub min tanazulin an marhubin mahbubin dunahu, bahwa untuk meraih dan mendapatkan sesuatu yang sangat kita inginkan, sangat kita cintai, maka kita harus mengorbankan hal lain yang juga kita inginkan, yang juga kita cintai, tetapi nilai dan kadarnya atau kedudukannya lebih rendah daripada yang pertama. Ketika kita menginginkan syurga Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merindukan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka untuk meraih itu kita harus mengorbankan hal-hal lain di kehidupan dunia ini yang juga kita senangi, yang juga kita sayangi, yang juga kita cintai, tetapi nilai, kadar dan kedudukannya lebih rendah, bahkan kita bisa mengatakan jauh lebih rendah daripada nilai dan kedudukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ragu bahwa ilmu yang sedang kita pelajari, ilmu syar'i yang sedang kita dalami, yang sedang kita kejar ini adalah sebuah cita-cita, sebuah obsesi yang mulia, karena dia mengantarkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pernah menyampaikan ungkapan seorang ulama yang mengatakan, al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu kullak. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu kecuali apabila engkau memberikan seluruh yang engkau miliki untuknya. Lalu kemudian seorang ulama lain yang bernama Al-Imam Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala pernah mengungkapkan sebuah ungkapan yang sangat masyhur, yang sangat populer di kalangan para ulama, di kalangan para penuntut ilmu.
yaitu ungkapan beliau yang mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jism. La yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak akan mungkin diraih. Ilmu itu tidak akan mungkin dicapai birahatil jism, dengan jasad atau dengan tubuh yang selalu berada dalam kondisi rehat, yang selalu berada dalam kondisi yang nyaman, selalu berada dalam kondisi istirahat, dan tidak mau mengorbankan waktu istirahat, tidak mau mengorbankan harta, tidak mau mengorbankan kenyamanan. Ilmu tidak akan mungkin dicapai dengan cara-cara seperti itu. Ungkapan Al-Imam Yahya Ibn Abi Katsir ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih Muslimnya yang sangat terkenal itu. Bahkan seorang ulama besar lain yang bernama Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, seorang ulama hadis besar yang biasa dijuluki oleh para ulama sebagai Hafidzul Masyriq, Hafidz, sang Hafidz dari timur. Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala pernah meriwayatkan sebuah ungkapan dari seorang ulama yang bernama Abu Ahmad Nasr bin Ahmad Al-Iyadi Al-Faqih As-Samarqandi rahimahullah, yang pernah mengatakan, dan coba dengarkan, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Abu Ahmad As-Samarqandi ini. Beliau mengatakan, la yanalu hadzal ilma illa man attala dukkanahu wa kharaba bustanah wa hajara ikhwanah wa mata aqrabu ahlihi ilaihi wa lam yashhad janazatahu. Beliau mengatakan, la yanalu hadzal ilm, ilmu ini tidak akan diraih illa, kecuali oleh siapa, illa man attala dukkanah, kecuali orang yang berhasil membangkrutkan tokonya sendiri. Wa kharraba bustanah, dan merusakkan atau menghancurkan kebunnya, kebun tempat dia bercocok tanam, kebun tempat dia menanam tanaman-tanaman yang menjadi sumber penghasilannya. Wa hajara ikhwanahu, dan berhijrah meninggalkan saudara-saudaranya. Bahkan yang lebih dahsyat daripada itu, di ujung pernyataannya Abu Ahmad As-Samarqandi mengatakan, wa ma ta'aqrabu ahlihi ilaihi falam yashhad janazatahu. Dan ketika kerabat terdekatnya, kerabat paling dekatnya meninggal dunia, dia tidak sempat lagi untuk menghadiri, menyaksikan jenazahnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ungkapan dari Abu Ahmad As-Samarqandi ini tidak perlu kita telan bulat-bulat. Tidak perlu Anda praktekkan secara persis seperti yang diungkapkan oleh Abu Ahmad As-Samarqandi, tetapi yang paling penting bagi kita ketika mendengarkan ungkapan Abu Ahmad As-Samarqandi ini adalah beliau ingin agar kita memahami bahwa jalan ilmu ini bagaimanapun juga membutuhkan pengorbanan. Membutuhkan begitu banyak pengorbanan. Sehingga dalam mungkin ungkapan yang cukup ekstrim, Abu Ahmad As-Samarqandi rahimahullahu taala mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa seseorang tidak akan mungkin mendapatkan ilmu kecuali apabila dia berhasil membangkrutkan bisnisnya, tokonya sendiri, merusak ladangnya sendiri, kemudian meninggalkan atau berhijrah meninggalkan saudara-saudaranya, dan pada saat keluarga paling dekatnya meninggal dunia, dia tidak sempat lagi untuk menyaksikan jenazahnya. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama yang lain mengomentari ungkapan Abu Ahmad As-Samarqandi ini, ya, yaitu Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah dalam bukunya yang juga sangat terkenal, dan saya sangat menyarankan
Jika Anda mampu untuk membacanya, maka Anda perlu membaca buku yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala ini, sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim bi Adabil Alim wal Muta'allim, sebuah buku yang sangat istimewa yang membahas tentang bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu dan seorang alim. Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala mengatakan atau mengomentari ungkapan Abu Ahmad As-Samarqandi tadi dengan mengatakan wa hadza kulluhu wa in kanat fihi mubalaghah. Ya, semua ungkapan Abu Ahmad As-Samarqandi itu meskipun fihi mubalaghah, meskipun sedikit berlebih-lebihan, tetapi kata beliau fal maqsudu bihi annahu la budda fihi min jam'il qalb. Tetapi maksud daripada Abu Ahmad As-Samarqandi adalah agar seorang penuntut ilmu bisa mengumpulkan dan menyatukan seluruh fikiran dan hatinya untuk menuntut ilmu. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kami ungkapkan bahwa Anda mungkin tidak perlu mengikuti persis seperti yang dilakukan atau yang diungkapkan oleh Abu Ahmad As-Samarqandi, tetapi kita harus menangkap apa poin penting yang ingin ditekankan oleh Abu Ahmad As-Samarqandi, bahwa menuntut ilmu bagaimanapun juga membutuhkan pengorbanan, pengorbanan dan pengorbanan. Karena itu dikisahkan tentang seorang ulama hadis besar yaitu Al-Imam Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj rahimahullahu taala. Seorang ulama hadis besar, dikisahkan tentang beliau oleh salah seorang muridnya yang bernama Abu Qatan. Abu Qatan mengatakan, "Kana thiyabu Syu'bata launuha katturab." Pakaian yang dikenakan oleh Syu'bah warnanya seperti warna tanah. Untuk mengungkapkan, untuk menunjukkan bahwa Syu'bah, Al-Imam Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj rahimahullahu taala begitu memfokuskan, mengkonsentrasikan waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga untuk mengurusi pakaian yang dia kenakan, bahkan untuk mencuci pakaian yang dia kenakan, dia tidak lagi mempunyai waktu, sehingga warna pakaian yang dikenakannya katturab, diungkapkan oleh muridnya sendiri, katturab seperti warna tanah. Dan kisah-kisah para ulama kita rahimahumullah yang menunjukkan betapa besar pengorbanan mereka untuk menuntut ilmu akan sangat banyak kita temukan di dalam buku-buku sejarah dan buku-buku yang mengungkapkan biografi mereka. Salah satu kisah yang juga ingin saya angkat dalam kesempatan kali ini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Dan kisah ini juga diungkapkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala di dalam bukunya Jami'u Bayani Fadlil Ilmi, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah. Kisah ini terkait dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah salah seorang sahabat junior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian berhasil menjadi seorang ulama terkemuka di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkanlah pemirsa yang berbahagia, bagaimana kedudukan para sahabat, bagaimana kemuliaan kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara para sahabat itu ada sebagian sahabat yang secara keilmuan lebih unggul daripada sahabat yang lainnya, dan salah satunya adalah sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana Ibnu Abbas bisa sampai kepada posisi yang sedemikian mulia di tengah-tengah para sahabat itu?
kisah ini dituturkan oleh Al-Hakim sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dituturkan juga oleh Ibnu Abil Bar, dituturkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahumullahu taala ajmain. Kisahnya adalah sebagai berikut. An Ikrimah, dari Ikrimah qala, dia mengatakan, Ikrimah adalah murid daripada Ibnu Abbas. Ikrimah mengatakan, Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah bercerita, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana syabun, ketika itu saya masih seorang pemuda, ketika itu saya masih muda, seorang syab, pemuda, qultu li syabbi minal ansar, maka saya pun berkata, ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, saya pun berkata kepada salah seorang pemuda dari kalangan Ansar, halumma, marilah kita pergi, fal nas'al ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita pergi untuk bertanya kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Mari kita pergi bertanya, wal nata'allam minhum, mari kita pergi belajar kepada mereka, menimba ilmu dari mereka, mempelajari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Karena kata Ibnu Abbas kepada pemuda Ansar tadi, fa innahumul yaum katsir, karena hari ini mereka masih banyak jumlahnya. Kita lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum mengajak pemuda Ansar itu untuk belajar dengan alasan mumpung pada hari ini para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senior itu masih banyak dan masih hidup. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar kepada mereka, untuk mendengarkan ilmu yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa komentar pemuda Ansar yang diajak oleh Abdullah ibn Abbas? Pemuda ini mengatakan, ya ajaban laka ya ibn Abbas, sungguh mengherankan tingkah lakumu ini wahai ibn Abbas. Ya ajaban laka ya ibn Abbas, aturan nasa yahtajuna ilaik, apakah menurutmu orang-orang akan membutuhkanmu? Wa fin nasi min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man fihim, apakah menurutmu orang-orang akan butuh kepadamu? Apakah menurutmu orang-orang akan datang bertanya kepadamu? Sementara di tengah-tengah mereka masih ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih senior daripada engkau. Jadi kita menemukan Ibnu Abbas mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Dia melihat bahwa para sahabat ini akan meninggal dunia. Dia melihat bahwa mungkin saja sebagian sahabat ini akan pergi menyebarkan dakwah Islam dan berpencar ke berbagai tempat, sehingga dia berpikir untuk memanfaatkan kesempatan itu menimba ilmu dari mereka. Sementara pemuda Ansar yang tadi diajaknya malah cenderung berpandangan bahwa orang-orang tidak akan membutuhkan kita, orang-orang tidak akan bertanya kepada kita, sementara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senior masih hidup di tengah-tengah kita. Maka kisah itu pun dilanjutkan dan disebutkan di situ bahwa Ibnu Abbas pun meninggalkan pemuda itu. Fataraka dzak, Ibnu Abbas meninggalkan pemuda Ansar tersebut, dan wa aqbaltu ana 'alal mas'alati wa tatabbu'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya meninggalkan anak muda Ansar itu dan saya pun pergi bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi satu persatu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu dari mereka, menimba ilmu dari mereka. Bahkan kita lihat bagaimana Ibnu Abbas menceritakan pengorbanannya. Bagaimana dia menceritakan pengorbanannya sehingga dia mengatakan, fa in kuntu la'atir rajula fil hadis yablughuni annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga
pernah pada satu waktu aku pergi mendatangi seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan sebuah hadis, untuk mendengarkan sebuah hadis yang dia dengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa ajiduhu qailan. Ketika saya mendatangi rumahnya, ajiduhu qailan. Saya menemukan sahabat itu sedang tidur siang, sedang istirahat siang. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Pemirsa yang berbahagia, kita lihat apa pengorbanan yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ketika dia mendatangi sahabat, salah seorang sahabat Nabi SAW untuk mendengarkan sebuah hadis, lalu dia menemukan ternyata sahabat itu sedang istirahat siang. Dia tidak mengetuk pintu rumah sahabat itu, dia tidak meminta sahabat itu untuk bangun, tetapi apa yang dia katakan? Dia katakan, فَأَتَوَسَّدُ رِدَاءِ عَلَى بَابِهِ. Saya pun membentangkan kain sarung saya di depan rumah sahabat itu. Kemudian saya duduk di situ menunggu ya, sahabat itu hingga bangun. Tasfirrihu ala wajhit turab. Sampai-sampai angin bertiup, angin berhembus membawa debu ya, hingga menerpa dan mengenai wajah saya. Dia bersabar, dia berkorban. Ibnu Abbas duduk bersabar dan berkorban menunggu sampai sahabat itu kemudian selesai dari istirahat siangnya, hatta yakhruja, sampai akhirnya sahabat itu keluar. Fa idza kharaja, dan ketika sahabat itu keluar, qala, dia terkejut, dia berkata, dan ungkapan sahabat ini adalah ungkapan keterkejutan, karena dia tahu Abdullah ibnu Abbas tidak lain adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat itu mengatakan, ya bna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bik, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan Anda datang ke sini? Ya, dia terkejut, sahabat ini terkejut, kenapa ketika dia terbangun dari istirahat siangnya, dia tiba-tiba menemukan Abdullah ibnu Abbas sudah ada duduk di depan rumahnya. Ada yang bertanya, apa yang menyebabkan Anda datang ke sini, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menyebabkan Anda datang ke sini? Halla arsalta ilayya fa'atik. Coba lihat. Sahabat ini sangat menghormati Ibnu Abbas, mengingat kedudukannya sebagai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mengatakan, halla arsalta ilayya fa'atik. Mengapa Anda tidak mengutus saja orang lain membawa pesan kepada saya supaya saya datang menemui Anda? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, pelajaran untuk kita para penuntut ilmu. Ibnu Abbas mengatakan, "La, tidak. Aku tidak bisa melakukan itu." Seakan-akan Ibnu Abbas mengatakan, "Aku tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Ana ahaqqu an atik. Sayalah yang lebih berkewajiban untuk mendatangi Anda." Ilmu itu seperti kata para ulama, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Dia mengatakan, "Tidak. Sayalah yang seharusnya datang menemui Anda, karena saya," kata Ibnu Abbas, "balagani hadithun anka annaka tuhadithuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Karena telah sampai berita kepada saya bahwa Anda telah mendengarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak saya dengarkan. Fa ahbabtu an asma'aha mink. Sehingga saya senang, saya ingin sekali mendengarkan hadis itu langsung dari Anda. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu kisah dari sekian banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam perjalanannya menuntut ilmu, dalam perjalanannya
mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengherankan pengorbanan-pengorbanan seperti inilah, kesungguhan-kesungguhan seperti inilah yang kemudian menyebabkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kemudian menjadi salah seorang ulama yang sangat disegani di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya dan mengatakan, "Fakana ar-rajulu ba'da dzalika yarani." Beberapa waktu sesudah itu, pria Ansar yang tadi dia ajak untuk belajar kemudian melihatnya sudah berada dalam kedudukan yang mulia. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior sudah pergi meninggalkan dunia ini, orang-orang pun datang mengelilingi Ibnu Abbas, berkumpul di majelis Ibnu Abbas, bertanya dan belajar kepada Ibnu Abbas. Maka pemuda Ansar yang tadi dia ajak mengatakan, "Hazal fata kana aqala minni." Pemuda ini jauh lebih cerdas daripada saya. Dia punya pandangan yang jauh ke depan dan tidak sama dengan saya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, dan ini baru satu contoh kecil yang menunjukkan kepada kita bahwa menuntut ilmu syar'i membutuhkan pengorbanan, menuntut ilmu syar'i membutuhkan kesungguhan kita, karena surga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diraih tanpa kesungguhan dan pengorbanan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.